Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaru'aitumul ma'alladhi tashrubun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Al-Ayah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang terbesar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Tidak lupa adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Teriring doa, mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan umatnya, termasuk mudah-mudahan kepada kita sekalian dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan atau bahkan mungkin semacam tantangan dari Allah. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, di dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-68, 69 dan 70, Allah berfirman, afaru'aitumul ma'alladhi tashrubun, apakah kamu sudah memperhatikan tentang air yang selama ini kamu minum? Di dalam terjemahan yang lain ada yang mengatakan, afaru'aitumul ma'alladhi tashrubun, ya, terjemahannya adalah, coba kamu terangkan tentang air yang selama ini kamu minum. Kemudian Allah memberikan pertanyaan, a'antum anzaltumuhu minal muzni, apakah kalian yang menurunkan air tersebut dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Hadirin jamaah rahimakumullah, kita semua kalau ditanya secara lisan dan menjawab secara lisan, kita pun semua pasti menjawab Allah yang menurunkan itu semua. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah jawaban secara lisan yang kita sampaikan dengan kenyataan yang kita lakukan sudah relevan? Sekali lagi, ketika kita menjawab secara lisan bahwa yang menurunkan air itu pasti Allah, bukan kita, karena kita tak ada satupun yang sanggup menurunkannya. Ketika dengan teknologinya sekarang kita bisa katanya menurunkan air hujan dengan membawa kadar garam ke udara lalu ditebar semua. Ingat, itu hanya cara kita. Ketika turun pun hujan, Allah yang menurunkannya, bukan manusia. Karena apalah artinya kemampuan kita, apalah artinya ilmu yang kita miliki kalau tidak diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, ketika kita menjawab Allah, sudahkah relevan
dengan apa yang kita lisankan, dengan apa yang kita lakukan atau ambil sikap dari ketika turun air hujan itu, dengan atau apa yang kita lakukan dengan air yang selama ini kita konsumsi sehari-hari. Karena tidak kita pungkiri bahwa air merupakan satu sumber kehidupan dalam kehidupan manusia, sehingga ketika kita mau menempati suatu daerah tertentu atau membeli rumah misalkan, pasti yang kita lihat adalah atau yang kita pertanyakan masalah air dulu. Airnya bagaimana? Banyak tidak? Lancar tidak? Oh, banyak. Kualitasnya bagaimana? Apakah air yang ada sudah siap dikonsumsi atau harus melalui proses dulu? Dan lain sebagainya. Ketika suatu daerah boleh dikatakan enak, nyaman, tetapi ketika airnya bermasalah, tentu kita pun tidak mau. Dan ketika suatu daerah seperti itu, maka daya jualnya pun akan jelas akan rendah. Maka inilah betapa pentingnya yang namanya air bagi kehidupan kita. Dari mana? Awalnya ada dari hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sekarang kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan dalam berada pada musim hujan, sehingga hari-hari kemarin kalau di daerah saya di Sugih hujan itu dari tengah malam terus hujan besar, mengecil, besar lagi, mengecil, besar lagi. Bahkan ketika terbangun subuh pun terus hujan diguyur sampai menjelang pagi. Luar biasa. Tetapi yang terjadi ketika turun hujan, sebagaimana kita saksikan, terjadi bencana di mana-mana dan lain sebagainya, sehingga bahkan dengan adanya kejadian tersebut menjadi suatu trending topic di medsos, di televisi, bahkan diwawancara, bahkan didebatkan dan lain sebagainya. Sehingga ada apa? Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika lihat kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ketika hujan diturunkan oleh Allah, semuanya demi untuk kebaikan kita, untuk kebaikan makhluk Allah yang ada di muka bumi. Dalam ayat lain Allah menyatakan bahwa hujan itu sebagai rahmat, sebagai barokah, bahkan menjadikan sumber penghidupan, bahkan juga bisa menghidupkan kembali tanah yang tadinya sudah tandus, yang sudah mati. Dijelaskan artinya ketika hujan turun diturunkan oleh Allah, semuanya sekali lagi demi kebaikan kita. Tetapi kenyataannya ketika terjadi bencana, pertanyaannya ada apa? Jangan-jangan kita kurang mensyukurinya, jangan-jangan ulah kita sendiri yang tidak bertanggung jawab dengan kita tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan, atau bahkan apa namanya menebang pohon, menebang hutan-hutan yang tadinya itu adalah sebenarnya menjadi sumber resapan air, lalu dengan kecongkakannya kita manusia dibikin apalah, sehingga akhirnya yang tadinya menjadi sumber resapan menjadi hilang. Maka terjadilah seperti itu, seperti yang kita saksikan dan mungkin sebagian saudara kita alami. Sekali lagi, padahal ketika kita merunut ayat-ayat Al-Quran tentang ketika Allah menurunkan hujan ini adalah untuk kebaikan kita semua.
untuk kebaikan kita semua, untuk kita konsumsi sehari-hari, liutohirokum, untuk menjadikan apa alat atau sarana kita bersuci. Sebab kita terasa, jangankan lama-lama, hanya satu hari atau mungkin beberapa jam tidak ada air, bagaimana rasa? Sangat terasa sekali. Oleh sebab itu, ketika turun hujan, bukan kita malah berkeluh kesah, hujan lagi, bagaimana ya saya? Aduh, bagaimana? Dan lain seterusnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah kita menunjukkan rasa keluh kesah dan kurang bersyukur dengan turunnya hujan. Padahal sekali lagi, dengan turunnya hujan itu merupakan rahmat, nikmat, keberkahan bagi kita yang patut kita syukuri. Bahkan ternyata dengan turunnya hujan berdasarkan sabda Rasul, bahwa ada dua saat sintani, ada dua perkara yang kata Rasul yang menjadikan waktu indah doa, mustajab indah doa, yang menjadi waktu sangat mustajab ketika berdoa. Apa dua waktu itu? Kata Rasul, indan nida, ketika suara azan dikumandangkan, wa indal matar, dan ketika turunnya hujan. Maka siangnya kita bukannya berkeluh kesah tapi bersyukur dan berdoa. Bahkan ada suatu bimbingan doa yang disampaikan Rasulullah, ketika hujan itu turun maka Rasul biasa berdoa. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Nabi melihat turun hujan maka qala, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan ini menjadi hujan yang nafi'an, memberikan manfaat. Di antara doanya itu. Jadi yang kita lakukan ketika turun hujan itu bersyukur kepada Allah minimal dengan kalimat hamdalah. Kemudian juga berdoa sebagaimana yang biasa Rasul sampaikan, Allahumma sayyiban nafi'an. Sehingga mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini bukan menjadikan kita malapetaka, tetapi mudah-mudahan menjadikan hujan yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat bagi kita, mendatangkan keberkahan bagi kita. Tapi sekali lagi, semua itu dikembalikan dengan bagaimana sikap kita dalam mengelola lingkungan kita sehari-hari. Sebab sekali lagi, ketika kita merunut ayat-ayat Al-Quran tentang hujan dan tujuan Allah menurunkan hujan, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa itu sebagai bencana bagi kita. Tidak. Tetapi semua untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan hidup kita, untuk keberkahan hidup kita, sebagai rahmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Itu saja barangkali hari jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sehingga kita menyadari betapa kita makhluk yang lemah, yang kecil di hadapan Allah, makhluk yang sangat-sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya pertolongan dari Allah, keberkahan dari Allah berupa air hujan yang Allah turunkan kepada kita
dan sehingga ketika terjadinya hujan kita senantiasa diberikan hujan yang mendatangkan manfaat, keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.